Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya akan memanfaatkan media sosial guna menarik suara anak muda, khususnya generasi Z pada pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Solo di Taman Bandar Semanggi, Solo, Jawa Tengah pada Kamis 16 Maret 2023 malam. Gibran yang merupakan kader PDIP ini ikut menandatangani komitmen bersama dengan Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudiatmo dan pengurus Bapilu yang dilantik guna memenangkan target 35 kursi Pileg dan kemenangan Pilpres serta Pilkada 2024. Sementara, mengenai cara yang akan dilakukan untuk mewujudkan target tersebut, putra sulung Jokowi ini enggan membocorkannya. Suami Selvi Ananda itu mengaku setiap hari terus bergerak untuk menarik pemilih pemula dari kalangan anak muda. Gibran mengatakan media sosial juga akan menjadi salah satu sarana bagi dirinya untuk mendulang suara pada pemilu 2024.